Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Shantik Silver. Di video kita kali ini kita akan berbagi sedikit tutorial cara membuat anting mutiara atau anting model mutiara mix perhiasan lapis emas atau anting lapis emas seperti ini. Seperti apa caranya dan bahan apa saja yang digunakan, simak terus video kita sampai akhir dan jangan di skip agar kalian mengerti ya. Jadi buat kalian yang mempunyai anting bekas atau mungkin yang baru dan ingin dibuat model mutiara, seperti inilah caranya, mudah dan simple. Selamat menyaksikan. Langsung saja kita siapkan bahan dan alatnya. Untuk bahannya sendiri kita memakai anting bekas maupun baru ya. Jika kalian mempunyai anting bekas, entah model seperti ini atau model yang lain, bisa kalian sulap menjadi anting mutiara. Selanjutnya ini ada mutiara shell ya, kita pakai mutiara shell. Karena apa? Karena mutiara shell bentuknya bulat dan murah. Bisa juga memakai bahan lain, entah batu atau yang lain. Kalau mau awet, saya rekomendasikan memakai mutiara air tawar atau mutiara lombok. Tapi untuk bentuk memang jarang yang bulat, kalaupun ada itu harganya mahal. Selanjutnya kita pakai paku aksesoris. Ini model T ya, jadi ini modelnya paten, jadi tidak bisa disambung lagi. Jadi ini cukup di mutiara saja. Jika menginginkan untuk yang model panjang atau bawahnya bisa disambung, baiknya memakai paku yang model seperti ini, model ring, jadi bisa disambung lagi bawahnya. Untuk bahan selanjutnya yaitu ring, inti untuk menyambung mutiara ke anting. Langsung saja. Dan untuk alatnya kita pakai gunting untuk membuka sambungan anting, dan kita pakai tang. Langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama kita buka dulu ini, kita ambil mainan antingnya ya. Kita ambil, caranya kita buka pada sambungannya. Ini modelnya sambungannya, ini bisa dibuka bagian sini. Ini ya, dan yang satunya juga kita ambil mainannya. Dan jangan dirapatkan dulu ya. Selanjutnya langsung kita runce mutiaranya. Seperti ini. Thank you.
kita bengkokkan ya, kita bikin ring. Seperti ini. Lalu satunya juga kita kasih paku, kita bikin ring. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kasih ring, ini bulatnya buat sambungan agar antingnya lebih sedikit panjang. Kalau mau simple bisa, kalau mau simple bagian ini langsung disambungkan di sini, tapi kali ini kita kasih ring ya agar lebih panjang. Ring seperti ini. Dan hasilnya seperti ini. Lalu satunya juga kita kasih ring ya, dan hasilnya seperti ini. Kalau mau lebih panjang, ini ringnya kita tambahin lagi atau kita kasih rantai bisa, tergantung bahan. Kalau ada bahan rantai, ini bisa dikasih rantai agar lebih panjang sesuai selera kalian ya. Mungkin besok kita akan bikin yang panjang dan lebih bervariasi. Selanjutnya kita sambung ke antingnya seperti ini, lalu kita rapatkan. Dan hasilnya seperti ini. Ini ya, simple, praktis. Jadi buat kalian yang menginginkan atau ingin membuat anting mutiara seperti ini, caranya mudah sekali. Atau kalian mempunyai anting bekas atau cari yang baru bisa. Seperti ini. Caranya sangat mudah sekali. Di sini kita memakai antingnya merek Yasia. Cukup sekian video kita kali ini. Semoga video kita bermanfaat. Dan jangan lupa jika channel kita bermanfaat buat kalian, terus dukung channel Shantik Silver
dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel Santik Silver bisa semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kita semua. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video-video kita ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kelancaran rezeki yang halal dan barokah, dan dipermudah segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa buat teman-teman yang sudah order di toko Santik Silver, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga barokah, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.